Siliwangi tanggap bencana banjir di Subang dan Karawang. Sejak awal Februari 2021, beberapa wilayah di Jawa Barat diguyur hujan lebat. Bencana banjir pun tak terelakkan melanda beberapa wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang pada 8 Februari 2021, meredam pemukiman warga, jalan-jalan, pesawahan, objek-objek vital lainnya, dan ribuan warga mengungsi. Sebagai wujud kepedulian dan keprihatinan terhadap warga yang terdampak bencana banjir, prajurit Kodam 3 Siliwangi khususnya Kodim 0604 Karawang dan Kodim 0605 Subang bersinergi dengan unsur terkait lainnya bersama-sama menanggulangi bencana, diantaranya membantu evakuasi warga, mendirikan posko bencana, tempat-tempat pengungsian, dan lain-lain. Pangdam 3 Siliwangi Mayor Jenderal TNI Nugroho Budi Wiryanto bersama Forkopimda Jawa Barat didampingi Forkopimda Kabupaten Subang meninjau lokasi yang terkena banjir, posko terpadu siaga bencana, dan tempat pengungsian di Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang Selasa 9 Februari 2021. Kemudian melanjutkan peninjauan lokasi banjir di Kabupaten Karawang, tepatnya Perumahan Bumi Mutiara Indah Dawuan Kecamatan Cikampek, Pangdam 3 Siliwangi bersama rombongan didampingi Forkopimda Kabupaten Karawang meninjau lokasi yang terkena banjir dan posko terpadu siaga bencana. Prajurit Kodam 3 Siliwangi ada untuk rakyat, menunggal bersama rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Silih asah, silih asih, dan silih asuh, Siliwangi.